Hai semua, Assalamualaikum. Selamat datang di channel aku, yaitu Ananti Survivor atau Panjung Jerman. Di video kali ini aku akan mencoba memasak, yaitu karena aku baru aja pulang kerja, jadinya aku lapar sekali teman-teman. Aku ingin masak ya. Ini aku mempunyai 2 potong ayam yang mau aku masak dengan pedas sekali. Nah, ini adalah bumbu-bumbu yang kita butuhkan. Ini adalah bumbu-bumbu yang kita butuhkan, yaitu bawang putih. Ini ada cabai. Aku ingin membuatnya yang sangat pedas ya, dengan pedas sekali. Bawang merah tentunya kita masukkan. Ini aku mempunyai 2 kemiri. Ini ada jintan ya, atau stan anis. Kita masukkan, ini jangan dimasukkan, di luar saja. Tuh, semua bumbu ini kita masukkan, dan 1 biji cengkeh. Ya, ini ada juga kayu manis sedikit ya. Ini adalah bumbu yang harus kita masukkan. Nantinya sekarang aku ingin memblender bumbu. Ya, bumbu. Pastikan ayam ini dicuci bersih ya, cuci bersih gitu. Aku tidak memakai tomat hari ini, nah itu adalah sudah masa, aku takut sekali. Aku akan masukkan ayamnya. Aduh, pedas sekali. Kemudian aku akan memasukkan kunyit bubuk. Gula sama kayu manis. Kemudian ayam yang ini akan kita masukkan. Jangan lupa kita kasih terasi. Kita kasih garam. Sama Ajinomoto ya, jangan ketinggalan. Nah, ini adalah ayam masak kuning tanpa, aduh pedes sekali teman-teman, jadinya mataku nggak tahan karena ini terlalu pedes. Dan kemudian kita masukkan sedikit reiko ayam. Reiko ayam sedikit. Sekarang kita masak ini dengan pelan, dengan api pelan ya. Kurang lebih 1/2 jam, nanti dia mengeluarkan air banyak, kita tutup ya. Nanti kita akan lihat kurang lebih 1/2 jam. Nah, ini adalah masakan ayam pedas kuning sudah mateng ya. Kita icip rasa dulu. Soalnya sekarang aku lapar sekali karena belum makan. Kurang garam teman-teman. Aduh, pedas sekali, pedasnya minta ampun ya. Sekarang kita mau makan. Aku sudah mematikan kompornya. Tuh, kita masukkan tahu. Aku senang sekali makan tahu. Ini ayam sedikit-sedikit. Aku suka kalau ayam itu ada apanya ya, ada tulangnya gitu. Aku senang sekali makan ayam.
ada tulangnya. Nah, ini adalah porsi aku. Mungkin nanti nambah lagi karena saking enaknya. Ya, pedas gitu ini. Semoga resep ini bermanfaat buat kalian semua. Selamat mencoba. Sekarang aku mau makan dulu dan coba masakan aku. Di samping itu, aku juga lapar. Bismillahirrahmanirrahim. Enak. Sekarang aku mau nyoba tahu. Ini tahu sisa, teman-teman. Jadinya aku masukkan. Sayang kalau dibuang. Oh. Pedes, 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 pedes. Nah, enak, enak, benar. Enak sekali makanan ini, enak sekali. Apalagi kalau pakai tangan ya, karena aku pengen pakai tangan, tapi ke itu panas. Aku kalau makan itu banyak, porsiku gede, tapi aku makanku cuma satu, cuma hari jam segini, jam kalau pulang kerja aku makan, dan makan malam aku jarang sekali makan malam, karena makan malam itu tugasnya suamiku, aku tidak makan malam. Suamiku tidak makan siang. Dia cuma makannya cuma satu kali sehari. Yaitu makan malam. Aku makannya makan siang karena aku setelah pulang kerja itu kelaparan. Nah, semoga resep ini bermanfaat ya buat kalian semua. Aku tidak mau kalian melihat aku makan. Intinya, makanan yang aku makan ini bisa dimakan. Oke? Okay?